kita ingin mengingatkan, selawatan itu tidak harus menunggu kita bersama-sama seperti ini. Selawatan itu anytime Anda ingat Rasulullah dan ingat posisi Anda bertiga dengan Rasulullah dan Allah, itu sudah selawat. Baik dengan ucapan atau cukup ingatan di dalam hati. Kenapa sih pakai ingat Rasulullah? Karena satu hal, kayak aku kalau sampai itu agak bisa diandalkan di hadapan Allah. Bisa diandalkan apa tidak? Sampai sama saya kan tidak bisa diandalkan di hadapan Allah. Untuk 30 kan, ya. Kata bisa diandalkan. Maka kita gondelan pelambine Kanjeng Nabi. Karena yang pasti bisa diandalkan di hadapan Allah itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, selawatan adalah sampean gondelan pelambine Kanjeng Nabi, karena beliau bisa diandalkan dan beliau sangat mencintai kita, dan seluruh hidupnya adalah untuk mendoakan kemaslahatan kita dunia.